Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tutorial Makelar Etian bersama Cakra ya. Oke, kali ini kita akan membahas satu tutorial cara penanganan TV plasma Samsung serinya PA43H4500 yang mengalami mati total, guys ya. Gimana tutorial step-stepnya? Bagi Anda pemula, hanya referensi untuk Anda semua, karena tidak semua penyakit sama penanganannya sama, guys. Jangan kemana-mana, ojo lali ngopi. Selepas ini kita bongkar, tentunya masih di channel tutorial Makelar Etian. Oke, guys, setelah kita bongkar ya, ini isi dari spare part ya, isi dari plasma Samsung serinya PA43H4500 ya. Oke, ini bentuk power supply-nya ya, ada ini namanya jet sustain ya, ada mainboard-nya. Oke, ini bentuk tikonnya, guys ya. Terus untuk Y-man-nya, dia terdiri dari 6 fleksibel ya, guys ya. Oke, ini untuk jenis Y-man-nya ya. Oke, permasalahan yang akan kita kupas kali ini, TV-nya mati total, guys ya. Oke, ini TV dari luar Balikpapan, guys ya. Kita akan coba kerjakan, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat bisa Cakra bagikan di kesempatan kali ini. Penanganan 43 in ya plasma dengan kerusakan mati total serinya PA43H4500, guys. Selepas ini kita ukur-mengukur, guys, dan apa-apa yang perlu dikerjakan jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng Cakra. Oke, langsung kita ukur mengukur, guys. Ya. Power supply ini menggunakan tegangan 5,1 sampai 5,3 volt, guys ya. Ini permasalahan yang akan kita tangani ini TV-nya mati total ya. Oke, kita langsung coba pasang dulu untuk kabel power AC-nya. Oke ya. Kita cek tegangan standby-nya. Di sini 5 volt ya, guys ya. Nah. Ini standby 5 volt-nya 0 volt, guys ya. Oke, ini untuk tegangan utama, terus ada tegangan 15 volt-nya. Nanti kalau apabila mainboard on, dia nanti mengeluarkan tegangan sekitar 15 volt-an ya. Oke, ini ikut mati juga, guys ya. Jadi bisa dipastikan di power supply ini bermasalah ya. Oke, kita akan bongkar power supply ini, terus kita ukur-ukur. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat untuk Anda semua, guys ya. Selepas ini kita buka power supply-nya, guys. Lepas dulu kabel dari power ke Jetsus ya. Oke. Okay. Ya. Ini penampakan asli dari power supply-nya, guys ya. Oke, untuk pemula hati-hati. Apabila TV sudah pernah dinyalakan jalur AC-nya ya. Kalau seandainya
fuse ini atau sekring ini tidak putus, hati-hati dengan elko besar ya, karena biasanya menyimpan tegangan besar guys ya, sekitar 300-an volt ya. Hati-hati, kita harus shortkan dulu untuk memastikan ada daya yang tertinggal tidak di elko besar ya. Apabila tidak hati-hati, kita bisa terkonslet ya, atau kita kena dari tegangan 300 volt guys ya. Oke, kita shortkan dulu guys. Oke, kita shortkan dulu untuk tegangan 300 yang tersisa daripada kita kena setrum ya. Oke guys ya, ini buktinya bahwa tegangan 300 itu masih ada guys ya. Oke, kita ukur mengukur di mana masalahnya. Sepertinya ini banyak korosi guys ya, karena TV-nya karakteristiknya di atas laut ya. Ini banyak-banyak jumperan yang korosi-korosi ya, kaki-kaki komponen yang putus-putus. Oke, nih. Kita langsung ukur-mengukur guys ya. Kita siapkan dulu alat-alatnya, awaskan dulu. Oke, berhubung tadi ada tegangan di elko besar, jadi bisa dipastikan untuk fuse ya, atau juga MOSFET sama dioda ini aman guys ya. Ini jangan pernah diutak-utik ya. Kita langsung cek ya komponen seperti transistor ya. Transistor ini ada transistor dua jejer ini guys ya. Ini kita cek juga ada STR. Seperti kasus yang kemarin, STR-nya bermasalah ya, gara-gara petir guys ya. Ini juga ada jumper-jumperan, kita akan perbarui jumper-jumperannya karena banyak jumperan yang korosi. Bisa juga diakibatkan jumperan bermasalah, jadi tegangan tidak maksimal untuk mengangkat atau masuk di jalur STR ya guys ya. Oke, kita perbarui jumper-jumperan. Mudah-mudahan dengan kita memperbarui jumperan, bisa tidaknya TV ini bisa hidup lagi guys ya. Oke, apakah benar jumperan yang bermasalah atau ada komponen yang bermasalah guys. Yang utama dulu kita perbaiki jumper-jumperan yang korosi guys ya. Oke guys ya, setelah kita lihat-lihat ini kayaknya sepertinya banyak korosi guys ya untuk jumper-jumperan guys. Ini berapa korosi ya, berapa jalur ini ya guys. Nih, tuh korosi-korosi semua jalurnya. Karena TV ini domisilinya untuk yang punya ini di sekitaran atas laut ya. Oke. Kita akan memperbarui jumper-jumperan ini guys ya, dengan menggunakan kabel ya. Oke, tidak semua penyakit mati total sama penanganannya guys ya. Yeah, I don't know.
Oke, sebelum kita lanjutin guys, ada kopi guys. Minum dulu kopinya, diseruput dulu kopinya guys, biar nanti guys. Nah, mantap. Pas itu langsung kita ukur guys ya. Mudah-mudahan ada hasil guys. Untuk TV ini dengan kerusakan mati total. Oke, langsung ke tahap pengukuran guys. Oke, prop, kita pasang guys ya. Langsung kita cek tegangan standby-nya untuk tegangan 5,3 volt-nya ya. Sini guys ya. Oke. Ini ya. Ada guys ya, 5,3 volt ya. Oke. Kita lihat dulu untuk lampunya. Apakah dia on? Nah, oke, akhirnya nyala guys ya, untuk lampunya guys ya. Oke, kita cek tegangan yang lain nanti guys ya. Kalau kita sudah on, nanti ada tegangannya kita pasang kembali untuk jalur ke Zetus ya. Matikan dulu guys ya. Kita pasang kembali. Oke, pastikan untuk skrup-skrup yang tadi kita lepas itu harus dipasang kembali guys ya. Oke, kita pasang. Oke, TV sudah standby. Kita cek tegangan. Oke, 5,3 volt kita on kan guys ya. Terus nanti kita cek untuk tegangan VS nya tegangan VS nya belum ada keluar, tunggu kita on kan dulu. Tegangan 211 ya untuk tegangan VS ya. Oke, di sini ada kurensnya ya untuk stiker ini. Tegangannya VS-nya 210, tegangan VA-nya sekitar 58 volt ya. Terus kita cek tegangan yang lain guys ya. Oke. Tegangan 15 volt-nya guys. Oke, di sini ada untuk tegangan 15 volt-nya normal. Terus untuk tegangan 17 volt-nya ya. 15 sampai 17 volt ini normal juga guys ya. Oke, kita langsung lihat hasilnya setelah kita jumper tadi guys ya. Oke, kita awaskan dulu semua ini yang ada di atas. Tegangan sudah normal semua. Hasilnya guys ya. Oke ya. Alhamdulillah guys ya, sudah ada signal. Oke. Kita pindahkan dulu untuk di TV ya. Oke. Alhamdulillah TV sudah berhasil hidup guys ya. Oke, jangan permasalahan mati total untuk kali ini terselesaikan ya. Untuk jenis plasma Samsung serinya PA43F4500 dengan masalah mati total guys ya.
Ini hanya referensi saja untuk Anda, untuk pemula, untuk teman-teman yang sedang memperbaiki TV dengan kerusakan sama ya. Karena tidak semua penyakit sama, penanganannya sama guys ya. Itu perlu diperhatikan ya. Oke. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Bantu support channel kami dengan like, comment, share, tentunya subscribe. Tentunya masih bareng Maklar Edjan ya. Ojo lali ngopi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.